Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kesyirikan zaman dahulu sama zaman sekarang sama saja, tidak ada bedanya. Hanya terkadang muncul dalam pakaian yang baru, dalam bentuk yang baru, tetapi hakikatnya sama saja. Kalau kita berbicara tentang kesyirikan zaman sekarang, maka tidak ada bedanya dengan kesyirikan yang telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita hanya sekedar mengingatkan kembali. Dan kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar. Nabi SAW pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang besar atau dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Ya, kata Nabi SAW, "Isyraku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua adalah berhakak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qaul zur, perkataan dusta. Atau syahadatuz zur, persaksian dusta. Nabi menjelaskan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, ya. Daripada membunuh, daripada berzina, daripada merampok, daripada riba. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain, merampok, membunuh, berzina, riba, itu semua dosa-dosa berkaitan dengan makhluk yang lain. Berkaitan dengan sesama hak, sesama makhluk. Tetapi syirik, dia berkaitan dengan hak Allah yang paling istimewa. Yaitu Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal dalam kondisi berbuat kesyirikan, makin orang yang paling merugi, orang yang paling merugi. Dan syirik ya, terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Tatkala para ulama mengklasifikasikan syirik menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, bukan berarti syirik kecil dosa kecil, tidak, jangan disalahpahami. Jangan disangka syirik besar dosanya besar, syirik kecil dosanya kecil, tidak. Tetapi tatkala dibagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil, maksudnya apa? Maksudnya syirik besar ini mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai pada derajat mengeluarkan orang dari Islam, tetapi tetap dosa besar. Seperti para ulama juga membagi kufur besar, kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil itu dosa kecil, tidak. Dia juga dosa besar. Namun belum sampai pada derajat mengeluarkan seorang dari Islam.